tanggal tua, bingung mau masak apa. Di dapur cuma ada nasi sama telur. Yuk kita masak nasi goreng Korea yang lagi viral. Bahan-bahannya dibaca ya. Ada nasi, 2 butir telur, sosis, mentega, bawang putih, bawang daun, kaldu jamur, saus teriyaki, dan kecap asin. Kita potong tipis bawang, bawang putih, dan juga bawang daun. Kita potong kecil juga sosis, banyaknya sesuai selera. Kalau di rumah nggak ada sosis, boleh kita lewati. Kita masukkan 2 butir telur ke dalam semangkok nasi. Kita aduk-aduk telurnya. Kita hidupin kompor. Kita masukin mentega dan sosis serta bawang yang sudah kita potong tadi. Selanjutnya kita masukkan nasi yang sudah diaduk dengan telur tadi. Kita aduk sampai merata. Setelah itu masukkan saus tiram dan kecap asin. Boleh ditambah kaldu jamur dan juga garam. Setelah itu kita masak sampai matang. Mudah kan? Selamat mencoba.